Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak Masis. Ketemu lagi dengan kami berdua di video praktikum farmakologi. Jadi pada hari ini kita akan praktikum tentang apa? Kita akan mempraktikkan tentang pengaruh rute pemberian terhadap absorpsi obat. Oke, jadi tujuan praktikum kita pada hari ini adalah mengenal, mempraktikkan, dan membandingkan rute pemberian obat terhadap kecepatan absorpsinya. Tentunya kita akan menggunakan data farmakologi sebagai pelakunya, ya. Jadi pada hari ini gambaran praktikumnya adalah, tolong menjelaskan. Nah, jadi gambaran secara umumnya ya, kita akan mengamati efek suatu obat, yaitu obat yang akan kita gunakan hari ini adalah fenobarbital. Jadi kita akan memberikan atau menyuntikkan dari berbagai rute seperti rute oral, subkutan, intraperitoneal, intramuskular. Nah, nanti kita amati kecepatan onset dari obat tersebut dan menimbulkan efek. Nah, jadi di situ nanti bisa kita amati rute mana sih yang lebih cepat menimbulkan efek. Ya. Oke, jadi seperti yang kalian pelajari di teori ya, bahwa setiap rute pemberian obat itu ada kekurangan dan kelebihannya. Nah, di sinilah kita buktikan tuh apa kira-kira. Salah satu contoh yang kita ambil di sini adalah dari segi konsep ya, efek yang cepat ditimbulkan. Kira-kira dari kelima rute yang akan kita gunakan itu, manakah yang paling cepat menimbulkan efek terapi, efek farmakologi? Di sini obat yang kita gunakan adalah fenobarbital. Jadi seperti yang kalian ketahui ya, fenobarbital itu adalah obat golongan barbiturat yang berefek sebagai hipnotik dan sedatif. Sebenarnya di sini obat fenobarbital itu tujuan digunakannya itu untuk mendepresi atau menekan susunan saraf pusat. Jadi dia bisa berefek sebagai hipnotika. Artinya apa? Dia bisa membuat seseorang itu tertidur ketika menggunakannya. Ya, makanya kenapa obat fenobarbital itu lebih bagus diberikan pada malam hari. Nah, namun ketika digunakan pada siang hari, dia bisa berefek untuk sedatif. Artinya apa? Menenangkan. Makanya itu kenapa fenobarbital ini banyak banget bisa digunakan loh. Terutama pada masalah sekarang ini kan oleh anak-anak remaja yang tidak bertanggung jawab itu banyak menyalahgunakan fenobarbital. Dan yang tidak kalah penting, fenobarbital ini merupakan obat golongan psikotropika. Jadi pemberiannya itu tidak boleh bebas ya, harus jadi sekaligus openingnya bisa langsung tambahin itu buat teman-teman ya. Kita pengantar fenobarbital. Betul. Kenapa kita pakai obat fenobarbital? Jadi yang saya tahu sih, jadi karena efeknya tadi yang menghilangkan kesadaran, jadi kawan ujinya nanti di saat sudah mencapai onsetnya, maka kawan ujinya akan kehilangan kesadaran dan di atas balik badannya. Jadi di situ mudah kita untuk mengamati dengan obat fenobarbital ini dibandingkan dengan obat-obat lainnya. Mempermudah kita. Betul. Jadi pada praktikum tadi kita melihat dua ya, onset dan durasi. Kamu tahu nggak onset dan durasinya apa? Kalau onset itu adalah efek pertama yang ditimbulkan oleh obat ya, benar kan? Betul. Jadi onset itu mulai dari obat itu diberikan sampai dia menimbulkan efek terapi itu disebut dengan onset. Durasi apa tahu? Durasi itu rentang waktu obat menimbulkan efek, benar nggak sih? Jadi durasi itu, tadi kan onset nih, begitu obat diberikan sampai timbul efek disebut onset. Nah, dari obat berefek sampai hilangnya efek itu disebutkan dengan durasi. Nanti kita akan buktikan di sini ya, efek onset dan durasi masing-masing rute pemberian. Jadi nanti kita amati, kita catat waktunya. Ya, catat waktunya nanti. Nanti kita simpulkan di akhir. Benar nggak nih teori yang mengatakan bahwa perbedaan rute, perbedaan juga efek farmakologi? Ya, ini pengantar dari kami. Selanjutnya kita ketemu di cara kerja berikutnya ya. Oke, jadi step pertama di praktikum kali ini kita harus mempersiapkan dulu alat dan bahan yang kita gunakan. Yang pertama, di sini adalah primadona dari praktikum farmakologi, di mana kita selalu menggunakan bantuan hewan uji. Di sini hewan uji yang kita gunakan mencit ya, sejumlah 5. Di mana masing-masing rute itu ada satu hewan uji. Rute oral, kemudian rute intravena, rute subkutan, intramuskular, dan intraperitoneal ya. Kemudian yang kedua, di sini ada squid injeksi sejumlah 5.
di mana masing-masing rute di sini kita akan menggunakan sirkuit injeksi yang berbeda-beda. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memastikan bahwa volume yang kita berikan ke hewan uji itu tepat. Kemudian di sini ada sonde oral yang akan kita gunakan untuk memberikan obat kepada hewan uji dengan rute pemberian oral. Kemudian di sini kapas alkohol gunanya untuk mensterilkan lokasi yang akan kita suntikan obat. Kemudian di sini obatnya yaitu fenobarbital yang sudah dibuat dalam sediaan sesuai dengan dosis konversi ya, sesuai dengan berat badan mencipnya. Yang terakhir di sini ada sarung tangan untuk melindungi tangan kita agar tidak tergigit oleh hewan uji. Langkah pertama dalam praktikum ini adalah kita akan memberikan seluruh hewan uji pada seluruh kelompok, yaitu sediaan obat suspensinya sesuai dengan jumlah volume administrasi obatnya. Untuk kelompok pertama diberikan secara oral. Untuk kelompok kedua diberikan melalui rute subkutan. Sebelumnya area penyuntikan dibersihkan dengan kapas alkohol. Untuk kelompok ketiga, pemberian diberikan pada rute intramuskular. Diberikan pada daerah paha. Dan diberlakukan hal yang sama, dibersihkan dulu daerah penyuntikannya. Untuk kelompok keempat, dilakukan penyuntikan pada intraperitoneal. Untuk rute yang terakhir, yaitu dilakukan pemberian secara intravena. Sekarang kita lihat ya, salah satu contoh di mana hewan uji kita sudah tidak mampu lagi membalikkan badannya, dengan arti lain bahwa refleks balik badannya sudah hilang. Oke, jadi tadi ketika hewan ujinya diterlentangkan, dia sudah tidak bisa lagi membalikkan dirinya. Artinya onset obat itu sudah tercapai, seperti itu. Setelah dilakukan pengamatan kurang lebih 3 jam terakhir ini, ini contoh hewan uji yang pada saat dibalik, nah mereka sudah bisa membalikkan badannya lagi. Jadi sudah tidak seperti yang awal tadi, dia tidak bisa membalikkan badannya. Kalau seperti ini, nah dia sudah bisa membalikkan badannya seperti semula. Oke, setelah kita tadi mengamati konsep dan durasinya dari kelima rute pemberian obat yang sudah kita berikan kepada mujiz, itu ternyata kalau dari segi konsep, itu ternyata yang paling tepat konsepnya itu intravena. Intravena. Kemudian yang paling lama konsepnya itu rute apa, Bang? Kamu tahu nggak? Tiga oral. Ya, jadi memang urutannya itu konsep yang paling cepat itu terjadi pada rute intravena. Kenapa? Karena rute intravena kan langsung masuk ke pembuluh darah, jadi dia tidak melalui rintangan dan halangan untuk segera sampai ke tempat aksinya. Beda dengan rute oral. Kalau rute oral itu banyak sekali rintangannya, terutama di saluran pencernaan, sehingga dia akan banyak juga terdegradasi di saluran cerna obat tersebut. Jadi yang sampai di targetnya itu sedikit, Bang. Itu kalau dari segi konsep. Kemudian durasinya gimana, Bang? Untuk durasi dia agak berbeda ya hasilnya. Secara durasi ternyata pemberian secara subkutan itu yang paling utama, paling panjang ya, durasinya. Sedangkan untuk yang durasi paling singkat yaitu dari pemberian oral. Oke. Okay. Jadi oral itu udah paling cepat atau paling lama konsepnya? Paling cepat. Jadi paling singkat. Kira-kira itu. Iya tadi karena memang obat yang sampai ke targetnya itu sudah jumlahnya sedikit karena banyak terurai dan banyak mungkin di, seperti di saluran pencernaan kita itu kan banyak hambatannya ya, kali yang harus dilalui untuk dia bisa terabsorpsi, belum lagi di metabolisme, jadi sedikit kemungkinan kadar obat yang sampai ke targetnya sehingga waktu dia untuk menghasilkan efeknya juga pendek seperti itu, jadi durasinya singkat.
ya. Berarti sederhananya ya, orang-orang banyak kalangan di sampai ke ujaan hatinya ke sidoi. Iya. Kalau itu to the point ya, langsung nyampe ke ujaan hatinya. Ibaratnya kalau si IP itu langsung Iya, oke. Langsung pengalaman baru. Langsung pengalaman gitu kalau iya. Jadi cepat prosesnya, jadi sesuai teori. Kalau si IP ini langsung dimeringi ya, sama si daerahnya. Daerahnya sama reseptornya ya, reseptor kembangnya. Nah kemudian kalau dari segi teori ini juga ternyata fenomena bintang ini merupakan salah satu golongan dari kurat yang efek sejarahnya long atau panjang ya. Berapa berapa konsep teorinya? Secara teori untuk konsepnya yaitu sekitar 60 menit atau 1 jam untuk orang. Sedangkan untuk durasinya sekitar 10-12 jam ya. Panjang sekali. Panjang durasinya, makanya dia disebut dengan long term. Tapi kalau dari segi internasional ternyata beda lagi konsepnya itu sekitar 15 menit. Cepet ya? Cepet konsepnya. Nah malah durasinya itu yang lumayan lama, durasinya itu sekitar 6 jam. Berarti kalau secara IP itu lebih cepat kontennya, durasinya juga lebih cepat karena kan beda ya. Tapi kayaknya di praktikum ini bukan hanya dari obatnya deh, malah ada beberapa kesalahan juga kan? Iya. Faktor eksternal gitu seperti apa mungkin contohnya kan? Lebih ke mungkin sediaannya. Sediaannya mungkin ya. Terus pemberiannya rutenya juga penyuntikannya. Juga ya. Terus mungkin juga kan kita mengamati ada bias-bias untuk mengamati antara proses dan durasinya harus diamati lebih seksama lah. Kadang kita kan manusia, kadang tuh kelupaan beberapa menit gitu ya pada saat kita mengamati proses dan durasinya, jadi memang beberapa ada kendala ya. Selain dari faktor mencipnya juga mungkin yang keadaan mencipnya mungkin yang karena sudah lelah ya, kita tutup-tutup dengan sudah beberapa hari ini kita lakukan percobaan. Kita tunggu dia, mungkin dia juga ada faktor stres juga ya yang mengaruhi keberhasilan praktikum kita pada hari ini. Mungkin itu aja ya untuk praktikum kali ini. Kita cukupkan saja. Kita cukupkan saja, semoga kalian bisa memahami video praktikum pada hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.